Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Mas, lanjutin lagi Ragnarok Next Generation ya. Dan di video kali ini saya mau coba gacha ya. Karena ini JBT terakhir dan tadi itu kita dibagi-bagi koin buat gacha. Ya, kita coba dia ya, ini koinnya dan 600 masing-masing 600 ya. Koin ini bisa didapat dari selesaiin karnival harian COC mission. Nah, nanti kalian bisa dapat koin ini buat gacha di sini di Prontera. Ini tempatnya di bola-bola ini ya. Nah, pertama kita gacha equipment ya. Jadi equipment ini ada banyak, ada level 25 sampai 30, ada level 40, ada level 50, 60, 70, 80, ada dari MVP. Nah, kalau MVP ini dari koin MVP ya. Untuk dapetin koin MVP-nya kalian cukup ikut partisipasi MVP. Tuh. Oke, karena di sini saya level nggak sampai level 40 ya, kita gacha yang level sesuai level saya aja ya. Di sini kita bisa lihat keterangannya ya. Chance rate 65%. Untuk equipment birunya rate-nya chance rate-nya 35%. Wah, rugi kalau saya gacha ya di sini. Mending gacha yang ini aja 40. Kenapa? 40 65% kita dapat putih. Oh, level 40 masih. Levelnya 40, sayang banget. Level 40 nggak bisa kepake. Nah, kalau ini level hijaunya level berapa ya? Level 30. Ya udah yang ini aja ya. Kita gacha yang level 30 ya. Semoga dapat yang hijau. Langsung 10 kali. Geser, dapat please. Longbow, longbow. Oke, kita flyer. Oke, dapat staff. Tapi bukan job saya. Ini juga buka. Nah, ini lumayan. Wah, look. Mau buat ADL dong. Oke, kita gacha lagi. Masih ada 500 koin saya. Langsung 10-10 aja. Kita geser ke bawah. Bu, please, bu. Oke, dapat bu, asik, long bu, mantul. Nah, kalau udah dapat bu kayak gini enak. Ayo, tinggal gacha dapat apa aja, mat, terima-terima aja ini. Oh, pindah aja ke gacha yang 40 ya. Ya, equipmentnya disimpan buat nanti. Sayangnya ini bakal direset sih. Jadi ya percuma lah, lumayan ini bisa dipakai. Oke. Nah, 200-an sih. Ini aja dulu sekali lagi ya, 30, habis itu 540. Oke, dapat dua ya birunya. Bisa dijual nggak ini nanti? Sekarang tinggal 200 koin kita pakai buat level 40. Chance dapat birunya itu 36%. Kita coba gacha. Dapat nggak biru? Pastinya dapat sih, 1 2 pasti dapat biru. Kalau gacha 10 ya. Nah, dapat banyak. Dapat banyak ini. 1 2 3 4 5. Set. Tapi sayang, stop. Stop kah atau mace? One hand root sama sel. Oke, lumayan lah. Udah habis koinnya, kita pindah gacha. Oke, kita equip. Buset. Langsung naik stat gue. Saya berapa stat saya ini? SPD kok sama aja. Sama aja. Itu ya equipment saya antara
Bow yang udah saya tempa ya. Mana ya? Ya, plus 25 ini. Sama ini petek 187, 125, SPD 62. Oh, bonus SPD 75 sama physical attack 150. Masih bagusan punya saya yang lama ya. Ini 125 tambah 150. Kita lihat aja physical attack saya di sini berapa. Physical attack saya 778. Kalau saya ganti bow ini 778 ya tadi. Physical attack sini menjadi 1000. Nah, kan masih bagusan yang ini ya. Karena tadi yang equipment biru belum ditempa ya. Ya, kalau ditempa dulu nanti bisa lebih malah lebih bagus lah pastinya. Karena guide-nya juga bagus sih, grade biru. Oke, kita pakai nanti kita tempa. Oh iya, masih kita cek dulu barangnya bisa dijual apa enggak. Kita di exchange center. Kita ingin jual equipment kita, jual yang dapat dari kaca tadi. Ternyata nggak bisa dijual ya mas ya, equipment dari kaca. Tapi kalau koin mini ini bisa dijual ya. Koin bisa dijual, koin ini juga bisa dijual, Valkyrie koin. Terus equipment yang udah saya plusin mana ya? Saya plus 25 ini juga nggak bisa dijual masih, sayang banget ya. Jadi bow yang udah di refin atau di strengthen itu nggak bisa dijual. Aduh, selanjutnya kita ke headgear ya. Nah, headgear ini ada macam. Ada yang ini tuh statnya ya, nggak bagus-bagus amat sih. Saya mau gacha yang ini aja ya. 87%, 12%. Nah, yang ini. Soalnya headgear yang selanjutnya ini dari MVP sama mini. Nah, mini saya dapat satu koin ini, saya itu ikut partisipasi sekali ya, mini lawan Eclipse. Itu dapat satu koin doang. Bayangin, butuh 2000 koin buat satu kali gacha doang. Buset. Berapa kali MVP-an ini? Oke, kita gacha yang headgear yang paling bagus ya. 10 kali enggak kuat, kalau bisa satu kali aja. Dapat yang bagus, please. Red sunflower. Sunflower itu masuk apa ya? Masuk yang jelek. Oke, kita gacha lagi. Sunflower lagi, buset dah. Masa dua kali. Lagi dah. Kayaknya nggak worth it gacha satu-satu, lebih worth it gacha 10 langsung ya. Satu-satu kayak gini. Oke, dapat topi baseball cap. Kita lihat topi baseball cap. Masih 87% ini yang jelek ya. Topi baseball cap. Sekali lagi ini yang terakhir. Dapat nggak yang red 65% itu? Dapat topinya dua kali. Ampas sih ya, ini rednya cuma 12,5% ya. Kecil sih untuk dapetin yang ini. Devil Wing kayak gitu. Enggak dapat, tinggal 30 buat gacha apaan? Enggak bisa. Tadi equipment itu chance-nya itu masih gede ya, 35%. Tadi gear itu kecil banget sih, 12%, 12% kan? Iya, 12%, kecil banget. Oke, selanjutnya cut.
Nah, untuk kartu ini ada yang putih. Putih ini 100% ini bakal dapat putih ya, cuman random. Menurut saya lebih bagusan yang grade-nya lebih bagus lagi sih. Yang biru ini. Ini kan 100% dapat. Tapi kan biru kan lebih bagus sih. Terus selanjutnya dari MVP ya, dari koin MVP pastinya ikutan MVP ini cuman dua doang. Cuman yang paling bagus yang ini itu yang biru ya. Oke, kita bisa gacha berapa kali? 4 kali. Oke, kita gacha. Semoga dapat yang sesuai sama job saya. Apakah bisa dapat putih? Nggak mungkin sih, ini tadi 100% doang. Oke, berhasil memperoleh Goblin Card. Choose resistance plus 30%. Lumayan. Lagi. Scorpion Card. Final SPD. Mantap. Cocok sama kelas saya ya. Butuh SPD soalnya saya. Lanjut. Bread. Aduh, goblin lagi. Ini jelek ini. Lumayan armor rokok beda. Armor berkek resisten. Oh, beda goblinnya ini. Oke, tinggal satu lagi terakhir. Masih udah habis. Poin saya udah habis. Tinggal nunggu OPT-nya. Jebret. Warm tail cut. Apa statnya freeze resist. Aduh, gak cocok. Ya lumayan sih. Oh, yang worth it tadi ya. Yang card yang apa ya? Ya, yang ini, yang Scorpion card final ASPD Bestial. Oke, masih jadi ini dia gacha di Ragnarok X Next Generation ini ya. Menurut saya gachanya ini bisa didapetin dari free to player asal sering-sering ngelakuin itu tadi. Misi COC dan mini MVP-an gitu. Oke, jika kalian suka dengan channel saya, silahkan subscribe dan like jika suka video saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.